Kunjungan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Humaniora Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Sambas pada Kamis siang 2 November 2023. Kurang lebih 50-an mahasiswa didampingi sejumlah dosen Fakultas Dakwah dan Humaniora IAIS Sambas mengelilingi ruangan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sambas. Satu di antara dosen Fakultas Dakwah dan Humaniora, Riasmi Yusma Sari, mengatakan kegiatan yang perdana ini dinamai dengan wisata literasi yang dimulai dengan nonton bareng di studio literasi, kemudian membaca di ruang baca dan menikmati suasana Sambas di rooftop kafe pustaka. Sari juga mengatakan tujuan mengadakan wisata literasi ini untuk mengenalkan mahasiswa kepada perpustakaan daerah, sehingga nantinya penelitian yang akan mereka lakukan kaya sumber pustaka. Nah, dengan membawa mahasiswa ke sini, sehingga mahasiswa itu mengetahui koleksi-koleksi apa saja sih yang ada di perpustakaan ini. Nah, sehingga untuk akhir dari penyelesaian kuliah mahasiswa yaitu penelitian. Sehingga nanti untuk penyelesaian skripsi, mahasiswa itu akan kaya sumber-sumber yang terdapat dari buku-buku yang ada di dinas perpustakaan. Alia, satu di antara mahasiswa yang ikut wisata literasi ini, merasa kegiatan ini sangat bermanfaat karena bisa mendapatkan banyak referensi dan pengetahuan baru. Dirinya menilai terdapat fasilitas yang memadai di perpustakaan daerah Kabupaten Sambas sehingga merasa senang dan nyaman di sini. Banyak memberikan kami manfaat, banyak memberikan kami pengajaran tentang banyaknya buku-buku yang ada di perpustakaan ini, yaitu bisa memberikan kami referensi dalam belajar, banyaknya fasilitas yang mumpuni, ada lift, ada bioskop, ada ruangan baca yang sangat indah, nyaman, dan adem. Staf pustakawan terampil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas, Dian Liamas, mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa dan dosen Fakultas Dakwah dan Humaniora yang telah melakukan wisata literasi ke perpustakaan ini. Terima kasih saya ucapkan kepada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Humaniora karena telah berkunjung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sambas, dan saya harap ini bukan yang terakhir. Ya, jadi mudah-mudahan ini kita tetap berkelanjutan untuk kunjungan seperti ini, dan nanti saya harap ada kita membuat jadwal kunjungan mahasiswa. Dian Liamas menambahkan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas dengan senang hati menerima kunjungan atau kuliah di sini. Dirinya berharap agar kunjungan serupa tidak hanya sampai di sini karena bisa dijadwalkan. Dari Sambas, Emi Yunarsi memberitakan.